guys, balik lagi bareng gue Kiki di Lama Lubis di Delami Gaming. Oke guys, kali ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft-nya ya guys. Iya, kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft Comes Alive-nya guys hari ini. Wadaw, Comes Alive lagi. Iya, bener banget. Karena gue mau ngupload yang namanya, gue pengen ngupload yang namanya itu build patung skin ya. Cuman gue lagi minta izin dulu sama yang punya skin. Kalau udah diizinin ntar baru gue upload. So kali ini gue bakalan lanjutin lagi mainin Comes Alive-nya. Oke guys, sebelum gue mulai videonya, kalian jangan lupa give like dulu guys dan subscribe tentunya ke channel gue, agar gue semangat terus untuk ngebuatin video-video baru setiap harinya untuk kalian semuanya guys. Oke mantep. Nah, hari ini mungkin gue pengen ngebuatin yang namanya apa ya, gue pengen ngebuatin rumah guys, karena ini keluarga gue udah banyak banget kan, jadi gue pengen ngebuatin rumah. So pertama kita, karena setiap hari gue harus bikin anak, pertama kita bakalan procreate dulu si Doti. Mantep banget, kita procreate dulu si Doti ya guys. Ini kita procreate saja langsung. Boom, ini cewek guys. Waduh, cewek namanya siapa ya? Bentar, gua cek dulu di komen-komen kalian. A few moments later. Faris, Yoga, Bagas, Rashid, Naja. Kalau cewek Zerlin. Oke guys, kali ini gua bakalan ngambil yang namanya Zerlin. Wadaw, kalian kalau nama kalian mau juga gua masukin ke Comes Alive gua, silahkan guys. Waduh, ini adalah baby Zerlin, mantep jiwa. Kita punya bayi terus guys setiap hari, mantep banget. Tekor. Oke guys, kali ini gua bakalan bikin rumah. So di rumah gua itu ntar gua bikinnya tuh beda. Gua pengen make yang namanya glass. So gua mau itu apa di sana? Wadaw, ada Enderman. Ngapain Enderman di sini? Mana Enderman? Kamu mau freely aja nanti mati kamu. Waduh, mati lu. Rasakan. Kenapa bisa gua ngeliatin Enderman dah tadi? Mantap jiwa. Oke guys, bentar gua mau nurunin ini dulu biar nggak ribut. Oke. Nah, gue pengen ngambilin pasir guys sekarang. So, gue bakal ngambilin pasir dulu. Ini tadi udah gue buatin iron shovel. Jadi gue ngambilin pasir dulu ya guys, untuk ngebuatin kacanya. Nah, oke guys, ini udah dapat 1 2 3 4 5. Dikit lagi deh. Nih, biar pas 6 stack. Oke, udah 2 lagi. Boom. Oke, gua udah dapetin 6 stack guys. Oke, bentar gua makan dulu karena lapar. Gua udah ngedapetin 6 stack. So, tinggal gua bakar saja guys. Tetap jiwa. Dan juga gua juga harus ngumpulin koal lagi karena koal gua udah habis. Waduh. Iya, lumayan udah habis banget lah.
Nah, di sini tadi gue ngebakar yang namanya potato. Ini ada blok kol lumayan, nggak apa-apa. Si ada, oke. Okay. Iya, benar-benar nih kol gue udah habis. So, gue bakalan pakai ini aja deh. Nah, gue bakalan pakai kayu, guys. Nih, puter sini, oke. Okay. Di sini. Dan ini di sini. Mantep jiwa. Ini gue bakar, nih gue bakar. Terus gue bakalan buatin lagi deh. Kok ini Diora? Bukan, bukan, bukan. Oke, okay, cobstone. Mantep jiwa. Gue bakalan buatin lagi. Kira-kira berapa ya? Satu, dua, tiga. Oke, okay, gue buatin tiga lagi furnace-nya. Cuman gue bingung mau diletakin di mana. Pum, pum, pum. Nah, mantep jiwa. Terus gue ngambil kayu lagi, kayu lagi. Oh my god. Bisa pakai kayu apa aja kan guys? Ini juga bisa kan slide bunyinya. Kasih ya. Oke. Okay. Ini gue lagi miskin koal guys. Jadi sorry ya kalau gue makainya kayu. Karena lagi miskin banget. Boss cube. Ini bisa kan? Bisa dong. Oke, dan ini. Oh, ini kira-kira kita ambil 10. Nah, kita tinggal nunggu guys. Ini semua kebakar. Ini semua masak guys. So, gue bakalan cek dulu tempat dimana gue bakalan buatnya guys. Buat rumah untuk anak-anak gue. Karena udah banyak banget. Jadi kita buat rumahnya di sekitaran mana ya? Waduh, ada manticore di sana dong. Agak susah nyari manticore ya. Oh, kita buatnya di sebelah sini aja, guys. Jadi kita expand ke sini tempatnya. Mantap jiwa. Namun sekarang udah malam, guys. Kita bakalan tidur dulu aja. Okay, good morning, guys. Good morning. Nah, ini udah masak 17. Masih banyak banget ini butuhnya nih pasti. Ini 15 masih, ini baked potato-nya. Iya, gue lagi pengen makan potato aja guys, biar sehat. Nah, kita sambil nungguin ini semua masak, gue bakalan ngeberesin di sana guys, ngebersihin. Wadaw. Kasian amat lu, nyangkut di sini. Resin, nggak kena dong. Nah, biar ada aja. Dia sebagai mana mestinya nih. Tadi gue udah juga buat apa dai apa sih namanya itu, gue bingung ngomongnya gimana. Oke, okay, sini. Nah, gue bakalan buat di sini guys. So, ini bakalan gue bersihin dulu. Nah, daripada lama, gue bakalan percepat saja. Oke, okay, guys, udah selesai yang di sini. Kayaknya kita bakalan bikinnya di sebelah sini guys. So, ini pohon-pohon ini mungkin gue bakalan hancurin saja ya. Waduh, ngelek. Nah, ini pohonnya bakalan gue hancurin. Biarin aja itu sampai hancur dia sendiri. Dan ini gue juga bersihin lagi. So, akan gue skip aja deh. Good morning again, guys. Ya, ini tadi gue udah apa ya? Nah, kita lihat aja deh ke atas. Biar bisa gue jelasinnya. Oh ya guys, kalau kalian pengen Ochan, ya kalian pengen Ochan ikutan main Comms Live bareng gua, ya bener banget kalian harus kasih like guys sebanyak-banyaknya. Gua nggak bisa ngasih goal like-nya berapa karena gua tahu nggak akan sampai juga. Oke. Okay. Ini gua udah bikin ini tadi nih guys. Gua pagarin ya biar nggak ada mob juga, dan gua udah garisin apa aja yang mau gua buat di sini. Benar banget. Nah, di sini nanti nih tadi kaca-kacanya udah selesai, jadi gua bikin beberapa kaca ya, guys. Nah, ini warna merah ini untuk di depan, guys. Nah, di sini kita kasih warna merah. Nah, seperti ini. Oke, okay. Dan ini kayaknya bakalan kurang guys. So,
mungkin nanti ini gue jadiin dua part kah atau gimana, gue juga masih belum tahu gitu ya. Nah, ini bakalan gue naikin 3 karena ini hanya bagian depannya, itu istilahnya pintu masuk deh. Jadi ini bakalan gue naikin 3. Sama-sama seperti yang di belakang guys. Di tengah-tengah itu gue bakalan pakai yang warnanya, nah gini, 3 kah atau 4? 3 atau 4? 3, 4, 3 atau 4, 3. Kayaknya 3 deh guys, ya. Nah, di sini belakangnya itu warna kuning guys. Oke, ini gue kasih warna merah juga. Sup, mantep jiwa. 1, 2, 3. Nah, yang di belakang sini itu bakalan gue kasih warna kuning guys. Cuman gue bakalan bikin yang bagian sini dulu. Ini warna abu-abu. Dan di sini bakalan gue bikin 1, 3, 4. Di sini bakalan gue bikin 4 guys. Oh my god. Iya, di sini bakalan gue bikin 4. Cuman kita bikin dulu biar agak beda aja guys dari yang lainnya. Biar agak beda dari rumah-rumah lainnya, gue membuatnya seperti ini. Oh, gini guys, salah ini. Oh, nggak bener lah. Nih, gue bakalan tambah lagi, boom. Boom. Karena yang kalau rumah-rumah lainnya itu kan kayu, batu. Jadi ini gue bakalan pakai kaca, guys. Moga-moga cukup. Nah, seperti ini guys. Wadaw, ini modelnya seperti ini. Dan di sini bakalan gua kasih warna kuning. So, gua bakalan percepat aja. Dan benar guys, ini kurang. Luar biasa sekali, ternyata emang benar kurang guys. So, bakalan gue cari lagi deh harus. Iya, harus gue cari lagi kacanya. Nah, ini nanti di sini bakalan pintu. Pintu samping. Oke. Dan juga di sini, di situ apa di sini ya? Oh, kayaknya di sini guys. Di sini adalah pintu depannya. Nah, mantep banget. Nanti kita bikin jalan dari sini ke sana. Wadaw, seperti ini guys. So, kali ini gue bakalan cari kaca dulu ya guys. Gue bakalan cari kaca. Salah guys, saya cari pasir lagi. Gue bakalan skip aja deh. Ya. Oke guys, udah gue kumpulin dan udah gue masak. Ini kayaknya udah jadi juga. Ini udah gue masakin lumayan banyak juga lah. Oke, kita bakalan warnain lagi. Warnanya yang kuning ya. Mana ini warna kuningnya? Oh nih. Ya, kita bakalan warnain lagi warna kuning guys. Soalnya itu tadi warna kuning, kalau nggak salah yang kurang banyak. Oke. Kita letakin di tengah-tengah, boom, 64, waduh, bunganya kurang guys, luar biasa guys, bunganya kurang guys, oh ada bunga, oke, kita letakin lagi di sini dan di sini, boom, oke guys, ternyata dapat cuman 2 stack lebih 8, nah. Kita bakalan lanjutin lagi itu pembuatannya. Oh, ada si Bubu di situ, dia baru dari atas, mungkin dia ngelihat-ngelihat rumah baru untuk keluarga gua gitu ya. Nah, ini kita bakalan lanjutin lagi, guys. Dan ini bakalan gua
banyakan percepat ya guys, karena apa namanya, terlalu lama guys, penerbangan karena terlalu lama, jadi banyakan gue percepat aja ya. Oke, ini gini, intinya gue bakalan percepat lagi guys. Nah guys, modelnya akan jadi seperti ini guys. So, ini bakalan gue skip aja. Bener-bener ini berapa menit ntar jadinya ini video. Udah sekitar berapa jam ini gue nge-record ya? Udah sekitar 1 jam lebih, 2 jam lah. Hampir 2 jam gue nge-record ini. So, bakalan gue... ya, bakalan gue skip aja deh guys. Gue ngebuatinnya lagi, bakalan gue skipinnya. Oke. Okay guys, finally udah jadi guys, kayak gini dia modelnya. Dan nanti ini mungkin akan gue kasih bagian atas ya di sini, ntar dari sini ke sini akan gue kasih bagian atas, cuman karena woolnya kurang, dombanya juga masih botak semua, tadi udah gue ambilin. So kita akan nyelesain di episode yang akan datang dan membuat dekorasinya guys, ganti lantai dan kawan-kawannya. Wadaw, ini udah keren banget. Kita lihat dari luar. Widih. Luar biasa sekali ini. Bentar, gua mau ambil sesuatu yang bisa ngebuat gua. Nah, ini gua ambil ini. Wih, ada suara burung. Enggak, suara tikus, kampret. Tuh, sono. Tikus. Nah. Sorry guys, ada suara motor kalau kalian bisa dengar. Nah, ini guys, kalau dilihat dari atas guys, wadaw. Keren banget. Mantap jiwa. Nah, ini mungkin akhir dari video ini guys, karena udah kelamaan. So, sekalian gua bakalan nih. Kalian jangan lupa, Zerlin sudah 77 menit. Oke, gue bakalan ngelahirin Zerlin ke dunia. Gue makan dulu. Oke, kita akan hitung sama-sama ya guys. 1, 2, 3. Oh my god, ini Zerlin guys. Model warna bajunya kayak keripa. Mantap jiwa. Dan kalian, kalau mau nama anak kalian, nama anak gua itu dari nama-nama yang kalian kasih, kalian tinggal komen aja di bawah. Mantap jiwa. Okay guys, thank you so much for watching. And if you like this video, jangan lupa give a like guys. Dan tentunya subscribe ke channel gua, agar gua semangat terus untuk ngebuatin video-video baru untuk kalian semua. Nah, jadi episode yang akan datang gue bakalan ini memperbagus rumahnya dan semuanya lah guys. See you in the next video, bye bye. Dan kalau kalian mau Ochan ikutan comes live bareng gue, kalian harus like sebanyak-banyaknya guys ya. Mantap jiwa, bye bye. Bye bye.